Sebagai bentuk aksi kepedulian lingkungan dan upaya pengendalian banjir, Kodim 0735 Surakarta menanam pipa biopori di hutan dalam kota Solo. Biopori yang ditanam dapat berfungsi sebagai penyerap air. Kodim 0735 mengawali langkah serius penanganan bencana banjir dengan menanam pipa biopori serentak di beberapa titik di Surakarta. Salah satunya di ruang terbuka hijau pada sisi barat Kompleks Stadion Manahan. Pipa biopori berdiameter 10 cm ditanam pada lubang sedalam 80 cm. Sebelum ditanam, pipa biopori diisi dengan sampah organik untuk menambah daya serap air. Ditargetkan 1.000 biopori dapat terpasang di Kota Surakarta. Untuk itu diminta partisipasi dari masyarakat Kota Surakarta untuk menciptakan biopori di lingkungan mereka. Dengan adanya lubang biopori, diharapkan cakupan bidang tanah penyerap air mampu meningkat hingga 40 kali lipat.